Halo semuanya, kembali lagi di channel Birakit. Masih bersama saya Slish dan ini adalah unboxing MC model HG1x1.4 Hainu Gandum. Ini adalah kit kedua dari brand MC yang saya buat videonya. Setelah sebelumnya saya membuat video untuk MC Nu Gandum HWS. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga Rp437.000 dari toko yang bernama Lukman Hobby Store. Namun karena kit ini sudah susah dicari, untuk link pembeliannya tidak akan saya sertakan ya. Dan langsung saja di sini akan saya bahas mulai dari boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan box chart-nya kurang lebih seperti berikut ini. Di pojok kanan atas ada logo dari lini HG Model Comprehend, terus di pojok kiri atas ada logo dari Model Comprehend, terus di sini ada gambar dari Hainu Gundamnya ya. Di belakangnya ini kalau nggak salah stuck Jigan, terus di bawah sini ada namanya RX932 Hainu Gundam AFSF Lodo Bell Unit Amuros Race Customized Mobile Suit for New Type. Terus di sisi bawah kurang lebih seperti berikut ini, seharusnya sama seperti di sisi atasnya seperti ini. Kemudian di sisi kanan kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada gambar tampak depan dan belakangnya, terus ada gambar dari aksesorisnya seperti ini. Terus di bawahnya ini ada tabel warning seperti ini. Sedangkan di sisi kiri kurang lebih seperti berikut ini. Di sini ada gambar-gambar actionnya ya, yang disertai dengan informasi dalam bahasa China dan bahasa Inggris seperti ini. Untuk ukuran boxnya sendiri tidak sebesar box dari MC Nu Gundam HWS yang sebelumnya ya. Dan pembahasan dari boxnya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat isinya berikut ini. Sebentar. Untuk yang pertama di sini sudah ada buku manualnya ya, kurang lebih seperti berikut ini. Terus di halaman dalamnya ya, kurang lebih seperti ini, ada gambar actionnya ya. Terus di sini ada halaman jumlah runnernya. Di sini ada 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 runner termasuk polycap ya. Terus untuk proses rakitnya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 halaman ya. Terus di sini ada halaman informasi dari Hainu Gundamnya ya dalam bahasa China dan bahasa Inggris seperti ini. Terus di sini ada halaman gambar-gambar actionnya ya seperti ini. Kemudian di plastik yang pertama, di sini ada 4 buah runner, 3 berwarna hitam dan 1 berwarna abu-abu. Kemudian di plastik yang kedua, di sini ada 2 buah runner berwarna abu-abu semuanya. Kemudian di plastik yang ketiga, di sini ada 3 runner ya. Ya, 3 runner, 2 berwarna abu-abu, 1 berwarna biru, terus ada foil sticker seperti ini. Kemudian di plastik yang keempat, di sini ada 1 2 3 3 runner ya. 1 berwarna biru, 1 berwarna abu-abu, dan 1 berwarna abu-abu gelap seperti ini. Dan di plastik yang kelima atau plastik yang terakhir, di sini ada 4 buah runner ya, 1 polycap, 1 berwarna abu-abu, dan 2 berwarna biru seperti ini. Oke, untuk isinya kurang lebih seperti itu saja ya. Di sini untuk parts-partsnya juga cukup banyak, dan untuk jumlah halamannya juga cukup banyak juga ya. Jadi untuk proses rakitnya kemungkinan besar akan memakan waktu yang cukup lama juga. Dan isi dari HG Model Comprehend Hainu Gundam kurang lebih seperti itu saja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah video unboxing saja. Nanti kita akan ketemu lagi di video spill build dan video reviewnya. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.